Sosok Cici Paramida, pedangdut mantan Ferry Irawan yang pernah nikah di Masjidil Haram. Nama Ferry Irawan masih terus menjadi sorotan netizen. Dulunya sejumlah wanita pernah dekat dengan Ferry Irawan, salah satunya yakni penyanyi dangdut Cici Paramida. Banyak yang penasaran dengan sosok Cici Paramida. Berikut ini profil rangkuman profilnya. Cici Paramida memiliki nama asli Hamidah Idam yang merupakan putri dari pasangan Idris Makmun dan Ros Naini. Cici Paramida kelahiran Jakarta pada 7 September 1973 dan merupakan kakak kandung dari Siti Rahmawati atau Siti KDI yang juga seorang penyanyi. Awal karir Cici Paramida setelah merilis single berjudul RT5 RW3 pada tahun 1993 lalu. Cici Paramida mengawali karir sebagai penyanyi dangdut pada tahun 1991 dan hingga kini telah merilis 10 album. Bakat bernyanyi diturunkan dari sang ibu yang merupakan penyanyi gambus. Sejumlah lagu populer yang dibawakan Cici diantaranya adalah Candu Asmara, Galau, dan Bulan Merindu. Selain menyanyi, Cici Paramida juga beberapa kali terlibat dalam pembuatan lagu-lagu religi. Cici Paramida juga tergabung dalam trio bernama Tiga Kembang bersama Ikke Nurjana dan Kristina. Berbicara tentang kehidupan asmaranya, diketahui pernah menjalin hubungan dengan Ferry Irawan, namun hubungan tersebut kandas. Cici Paramida kemudian dipersunting seorang pengusaha bernama Ahmad Suhaibi pada tahun 2009. Pernikahan keduanya digelar di Masjidil Haram, Arab Saudi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai 1.200 riel. Sayangnya, pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Baru 3 bulan menikah, Cici Paramida mengalami tindakan kekerasan yang didugakan oleh sang suami. Hingga akhirnya Cici Paramida menggugat cerai sang suami pada Desember 2009 lalu.